Saat ini ya Tuhan, kedua anakmu datang dan meminta akan berkat dan pertolongan mereka untuk mereka memasuki bahtera rumah tangga sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menguatkan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin mereka berdua, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini sungguh memberikan kepada mereka topangan untuk mereka senantiasa mengikut Tuhan sampai pada akhirnya menjadi satu keluarga. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara Yohana, aku mengaku di sini di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa aku mengambil Saudara Yohana sebagai istriku yang sah dan tetap akan mengasihi dan melayanimu baik suka maupun duka, baik kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara sebagai suami yang setia dan beriman. Saudara Deni Herwandi, aku mengaku di sini di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa aku mengambil Saudara Deni Herwandi sebagai suamiku yang sah, bahwa aku akan tetap mengasihi dan melayanimu baik pada waktu suka maupun duka, dan memelihara sebagai seorang istri yang setia dan beriman. Aku mengambil engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini sebagai tanda kesetiaanku padamu. Aku mengambil engkau sebagai suamiku dan memberi cincin ini sebagai tanda kesetiaanku kepadamu. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Jangan berantem-berantem terus ya. Happy for you.